One more here for Antony! Instant star of the Stretford end! Take a bow, new boy! You are a Red on day one! Paceklik gol, Erik ten Hag berharap Marcus Rashford segera bangkit. Erik ten Hag mengklaim bahwa Marcus Rashford hanya butuh mencetak satu gol lagi untuk bisa kembali ke performa terbaiknya seperti musim lalu. Bintang Manchester United, Marcus Rashford tampaknya sedang kesulitan menjalani awal musim ini. Dalam 9 laga pertamanya di semua kompetisi, dia baru mencetak satu gol sejauh ini. Meski begitu, Erik ten Hag tetap optimis kalau pemain internasional Inggris itu akan kembali ke performa terbaiknya seperti musim lalu, di mana dia mengemas total 30 gol di berbagai ajang. Sang manajer yakin kalau Rashford mencetak satu gol lagi, maka itu akan mengubah semuanya dan mengembalikan permainan terbaik si pemain. "Saya yakin semua orang mengetahui kualitas Rashie, begitu pula dengan para lawan-lawan kami, seorang striker terkadang mengalami periode paceklik gol. Mereka hanya butuh satu gol saja untuk menghentikan periode ini. Saya rasa ia akan melakukan itu karena dia punya begitu banyak pengalaman. Ketika momentum itu datang, dia akan sulit untuk dihentikan." Selain ten Hag yakin kalau Rashford akan kembali ke permainan terbaiknya dalam waktu dekat, ia juga memuji performa jebolan Akademi Setan Merah tersebut dalam beberapa pertandingan terakhir, yang menurutnya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. "Kita telah melihat di beberapa laga terakhir bahwa dia bisa menempatkan diri di posisi yang bagus. Dia memang sedang mengalami kesulitan sekarang, tapi saya yakin ini akan segera berakhir karena kita semua tahu kualitas yang dia miliki," ungkap Erik ten Hag. Juventus siap kucurkan dana menggiurkan buat Jadon Sancho. Juve dilaporkan siap memberi Sancho kesempatan untuk mengakhiri mimpi buruknya di United dengan mengajukan tawaran pinjaman sebelum dipermanenkan. Juventus sedang mempertimbangkan transfer Jadon Sancho pada Januari mendatang. Raksasa Serie A itu ingin Manchester United membayar setengah dari gaji pemain sayap itu sebesar 350.000 pound sterling per minggu dan bakal menjadikan kepindahan itu permanen pada musim panas berikutnya dengan tawaran 60 juta pound sterling. Klaim The Sun. Hanya 2 tahun setelah mengamankan transfer senilai 73 pound sterling juta dari Borussia Dortmund, karier Sancho di Old Trafford hancur lantaran berselisih dengan bos United Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu tidak menyertakan Sancho dalam lawatan United ke Arsenal bulan lalu dengan alasan penampilan buruk pemain berusia 23 tahun itu di sesi latihan. Sancho membalas dan membantah klaim ten Hag dengan menyebut dirinya dijadikan kambing hitam sejak kedatangannya. Buntut dari itu, Sancho tidak lagi bermain untuk United dan harus berlatih sendirian. Tampaknya tidak ada jalan kembali bagi Sancho kecuali dia meminta maaf kepada ten Hag. Sang winger sempat dikaitkan dengan kepulangan ke Dortmund, tetapi The Sun melaporkan bahwa dia lebih memilih pindah ke Serie A. Menang dramatis, ten Hag berharap ini jadi titik balik Manchester United. Erik ten Hag puas dengan semangat juang Manchester United untuk mengalahkan Brentford. Manajer asal Belanda itu berharap laga ini jadi awal kebangkitan setan merah. 3 poin berhasil didapat usai menang dengan skor 2-1. Tapi hasil itu harus susah payah didapat United ketika mereka tertinggal duluan di menit ke-26 karena gol Mathias Jensen. United menunggu hingga menit akhir untuk bisa mencetak 2 gol lewat Scott McTominay. Sebab para pemainnya tidak pernah lelah mengejar ketertinggalan selama lebih dari sejam. Ini jadi bukti bahwa United sebenarnya punya kualitas untuk bisa selalu tampil oke. Maka ten Hag meminta kemenangan dramatis ini bisa menyemangati para pemain kedepannya, sekaligus jadi titik mula kebangkitan tim di sisa musim. Apalagi sebelum laga ini, United menelan 2 kekalahan beruntun. Opta mencatat 92 menit 46 detik yang dibutuhkan untuk bikin gol adalah waktu terlama mereka dalam posisi tertinggal untuk kemudian menang. Kemenangan ini harus jadi titik balik. Sedari awal laga, ini menggambarkan perjalanan musim kami. Anda harus yakin dan lihat saja keyakinan fans, mereka tetap solid. Mereka selalu mendukung kami dan terus mendorong kami. Tentu saja kami harus bisa lebih agresif di kotak penalti. Saya rasa kami melakukannya di 30 menit akhir dan mendapatkan hasilnya di akhir laga. Keberuntungan harus dicari.
Saya bangga dengan tim ini. Mereka tidak pernah menyerah sepanjang laga, mereka selalu yakin. Laga-laga seperti ini selalu memberikan semangat. Sepak bola itu soal saling mengalahkan. Kami terlalu sering diterkam lawan yang kelaparan di babak pertama musim ini. Dokumenter David Beckham di balik epic comeback Manchester United atas Brentford. Sebuah fakta menarik diungkapkan Scott McTominay baru-baru ini. Ia mengakui bahwa serial dokumenter David Beckham menjadi salah satu sumber inspirasinya membawa Manchester United comeback melawan Brentford. Selesai laga, McTominay diwawancarai MUTV terkait apa rahasia ia bisa membawa United comeback di laga itu. Ia mengakui bahwa serial dokumenter David Beckham yang tayang di Netflix menjadi salah satu inspirasinya untuk membawa United selamat dari kekalahan. Kemarin malam saya menonton serial dokumenter David Beckham. Dari situ saya bisa melihat bagaimana sejarah klub ini. Dari serial itu saya memahami bahwa para pemain selalu bekerja keras untuk menang demi orang-orang yang berada di belakang klub ini dan itu menjadi inspirasi besar bagi saya. McTominay juga mengaku masih tidak percaya ia berhasil membawa United memenangkan pertandingan krusial tersebut. Ia mengaku tidak bisa berkata-kata setelah mencetak 2 gol tersebut di Old Trafford. Saya tidak bisa mengekspresikan perasaan saya ketika gol kedua saya itu terjadi. Saya merasakan sensasi yang luar biasa di seluruh tubuh saya, ungkap Scott McTominay. Masih belum percaya komentar brutal pelatih Brentford usai kalah tragis di Old Trafford. Pelatih Brentford Thomas Frank seolah tak habis pikir dengan hasil yang diraih anak asuhnya saat bertamu ke Stadion Old Trafford. Brentford hampir meraih 3 poin di Old Trafford mengikuti jejak Brighton dan Hove Albion, Crystal Palace, dan Galatasaray. Skuad berjuluk The Beast itu unggul atas tuan rumah berkat gol Matthias Janssen pada babak pertama. Hingga akhir waktu normal, keunggulan masih terjaga. Petaka hadir pada masa injury time. 2 gol Scott McTominay memupuskan harapan meraih 3 poin. Sepak bola menjadi brutal di momen seperti ini. Kami melakukan banyak hal dengan benar. Kami melakukan pressing tinggi saat kami bisa, kami melakukan serangan balik dengan bagus, kami berani, bertahan baik dan pantas meraih skor 1-0. Frank menilai setidaknya Brentford pantas meraih hasil seri setelah Thomas Trakosa dan kawan-kawan bermain bagus. Tentu pada babak kedua di Old Trafford Anda akan berada di bawah tekanan seperti yang kami alami, tetapi saya berpikir kami bertahan dengan baik. Saya pikir kami tidak memberi mereka peluang sampai kemudian mereka mencetak gol. Kemudian kalah dalam pertandingan adalah hal yang lebih brutal. Saya tahu mereka menguasai bola secara dominan. Saya pikir setidaknya hasil imbang adalah hal yang adil, tukas Frank. Kalah dari United, Brentford belum bisa mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan. Brentford terakhir meraih 3 poin di Liga Inggris adalah pada 19 Agustus ketika mempermalukan Fulham di Stadion Craven Cottage. Sementara kemenangan terakhir yang dirasakan Brentford adalah pada 30 Agustus ketika menundukkan Newport County di ajang Piala Liga. Brentford saat ini masih menempati peringkat ke-14 di klasemen Premier League dengan meraih 7 poin hasil dari sekali menang dan 4 kali seri. Sementara dari 8 pertandingan, Brentford sudah merasakan 3 kekalahan.